Saudara, bersama saya Randy Rizky Kurniawan, spesial report hadir memberikan informasi terbaru untuk Anda. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Anwar Anas telah menyampaikan bahwasannya pemerintah menunda rencana penghapusan tenaga honorer atau non-ASN pada November 2023 hingga 2024. Meskipun begitu, pemerintah daerah atau pemimpin-pemimpin daerah dan instansi terkait dilarang pemerintah untuk merekrut honorer baru. Lalu bagaimana nasib dari tenaga honorer-honorer tersebut ke depannya? Saat ini saya sedang berada di salah satu SMA negeri yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu SMA 2. Tetap ikuti saya di Special Report. Ada berapa jumlah honorer yang ada di sekolah ini, Pak? Untuk honor sekolah di tahun 2023 itu ada 10 ya. Ada yang mulai TMT honor di sini dari tahun 2000, satu orang, 2021 ada dua orang, 2022 terus ada 2023. Dan keseluruhan sudah terdata di Dinas Pendidikan dan tahun ini ya sudah masuk ke PTK non-ASN. Jadi tinggal tersisa dua orang, itu karena memang baru ya, baru, dan pendataannya juga paling baru di 2023. Setelah penyampaian surat edaran bahwa sekolah tak memerlukan, tak boleh ya, sekolah tak boleh mengambil honor tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan ataupun gubernur. Baik, itu usia honorer yang direkrut di sekolah ini berapa aja, Pak? Usia-usia berapa? Yang TMT 2020, tahun 2020 sampai sekarang berapa? 3 tahun ya. Maksudnya usia-usia individunya yang direkrut? Oh, enggak. Usia individu ada yang 20-an, 21, ada yang 22. Pokoknya selesai kuliah lah. Ada yang lama bekerjanya berapa saja? Dari honor-honor ini ada yang paling ada lama? Ada yang 3 tahun. Ada yang 2 tahun di sini, ada yang 1 tahun, ada yang kemarin sebetulnya bukan apa ya, ada yang baru 3 bulan. 3 bulan itu artinya gini, 3 bulannya di SMA 2, tapi sebelumnya dia di SMA di pulau. Dia di sana nggak ada jam, saya tarik. Karena saya pada saat narik honor itu saya konfirmasi ke beberapa kepala sekolah. Di Bintan ada, di Tanjung Pinang ada, supaya apa? Nggak nambah orang gitu. Jadi di sana ada orangnya, sudah 2 tahun lebih, tapi nggak ada jam karena sekolahnya kecil, tarik ke sini. Kan ada tuh, Pak, sejumlah tenaga honorer yang tadinya diangkat menjadi P3K ya tadi, Pak ya? PTK non-ASN dulu? PTK non-ASN, itu prosesnya seperti apa, Pak? Kalau PTK non-ASN berdasarkan kebutuhan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, terus Dinas Pendidikan ke sekolah, orang ini betul-betul dibutuhkan nggak? Baru di PTK non-ASN dari Dinas Pendidikan atau provinsi kan, dan itu pun dari Dinas Pendidikan memastikan orang ini digunakan orang ini betul-betul dibutuhkan nggak? Ya kami pasti butuh, kalau nggak butuh ngapain rekrut honor kan, tambah pengeluaran kan. Oke. Sampai sejauh ini sekolah ini masih membutuhkan tenaga honor nggak sih? Sebetulnya kalau tenaga honor, kalau dibilang butuh tak butuh, kami tak butuh. Butuhnya kami memang pegawai gitu. Cuman karena pegawai tak tersedia, sementara kami butuh karena ada jam-jam pelajaran yang berlebih, kelebihan ruang kelas ya. Berarti kami perlu tambahan. Kalau nggak ada PTK non-ASN, kami ambil honor sekolah. Tapi harus sepengetahuan Dinas Pendidikan. Oke, posisi honor ini diletakkan di posisi mana saja sih, Pak, di sekolah ini? Maksudnya di bagian mana dia di posisi? Guru ada, tenaga administrasi ada. Tenaga administrasi itu lebih kepada pengembangan, bukan hanya sekedar administrasi. Misalnya di pengembangan web dan publikasi itu ada. Nah, pokoknya sudah sesuai dengan kebutuhan lah, nggak ada yang mubadir, itu nggak ada. Pak, itu kan kedepannya ada di RUASN itu, rencananya honorer-honorer ini
akan dinaikkan statusnya menjadi P3K atau menjadi ASN mungkin, tapi itu harus melewati proses yang ya, tes, tes juga. Nah itu Bapak sudah tahu informasinya Pak? Di tahun 2024 kemungkinan nanti? Di 2023 ini aja sudah ada yang proses dari honor sekolah, kemudian hampir bersamaan ke PTK non-ASN yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan, jadi sekolah tak membiayai lagi. Di waktu yang bersamaan, karena yang bersangkutan sudah terdata di dalam database di Dapodik, kemudian ditarik data, mereka diikutkan sebagai peserta seleksi P3K, bukan PNS, P3K. Jadi mereka yang terdata di peserta seleksi P3K itu memang sudah terinput di Dapodik sekolah gitu. Jadi mereka berhak mengikuti ya. Cuma nanti lulus tak lulus ya tergantung tesnya. Karena pada saat itu pulang dari tugas untuk menjadi paskibraka atau pelatih paskibraka Provinsi Kepulauan Riau, maka tugasnya dialihkan ke pengganti guru agama Islam di SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Sehingga saya tidak memiliki jam di SMK 2 Tanjung Pinang dan direkrut di SMA 2 Tanjung Pinang menjadi guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan kebetulan pada saat saya baru masuk di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, ada pengajuan dan untuk menjadi PTK non-ASN di Provinsi Kepulauan Riau dan Alhamdulillah langsung diangkat pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Oke, proses pengangkatannya seperti apa, Bang? Proses pengangkatannya adalah dari kami pribadi, para guru mengajukan kepada kepala sekolah, mengajukan diri ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. 2024 nanti akan ada pengangkatan status honorer ini menjadi P3K atau juga menjadi ASN, tapi melalui proses tes, itu juga enggak? Kalau melalui proses tes, pengangkatan untuk menjadi P3K, pada saat ini kebetulan kami mengikuti prosesnya, dan pada saat ini mulai tes pertama di tanggal 21 November, dan kami sudah mengikuti tes tersebut saat ini, dan kebetulan saya adalah tes pertama di tanggal 21 November dan masih berlangsung sampai saat ini pada tanggal 28 November untuk tes P3K guru di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, untuk honorer sekolah kita punya guru itu 7 orang, tenaga administrasi ada 8 orang. Dari tahun 2018 di tanda usaha itu ya, di TU-nya beragam nih. Ada 18, ada 2019, ada 2020 itu TU-nya. Kalau untuk gurunya itu 2021-2022. Oke, baik. Itu umur berapa saja yang diperlukan? Umurnya berkisar 25-30 tahunan. Paling lama yang bekerja sebagai honorer berapa lama? Ada yang 2018 itu sampai sekarang berarti sudah 5 tahun ya. Oke, tenaga administrasi. Oke. Nah, kedepannya nanti kan ada ini kan ada pengangkatan ya, pengangkatan P3K. Iya. Mudah-mudahan aja harapan kami sih seluruh tenaga honorer yang dari sekolah akan dijadikan P3K oleh pemerintah Provinsi Kepri tahun 2024 mudah-mudahan. Oke. Nah, insya Allah. Nah ini kan ada penundaan penghapusan ya tenaga non ASN. Nah nanti bagaimana Bu dari sekolah ini untuk honorer-honorer ini, apakah mereka akan diarahkan untuk mengikuti itu kalau memang disahkan RUU ini atau gimana? Ya kalau karena mereka sudah berkontribusi cukup banyak dengan sekolah dengan adanya penghapusan ini, ya kami tetap berharap sih dari pemerintah provinsi nanti yang akan ngambil tindakan ya. Tentunya kita juga pinginnya teman-teman ini, honor-honor sekolah ini yang sudah sekian lama berkontribusi dengan sekolah, dan saya menilai
mereka itu cukup potensi dan punya kompetensi, ya mudah-mudahan aja lah menjadi tenaga yang betul-betul diakui gitulah ya. Katakanlah kalaupun tidak PNS, barangkali P3K seperti itulah. Oke, honor ya. Ini ada berapa jenis? Katanya ada dua ya, Bu? Ada honor dari sekolah, honor sekolah, ada honor dari dinas pendidikan. Okay. Ya, jadi kalau untuk honor sekolah itu kita masih memberikan gaji barangkali masih di bawah UMK ya, karena sesuai dengan kekuatan sekolah seperti itu. Kalau yang dinas pendidikan, saya kira sesuai dengan yang sudah diberikan oleh aturan dinas. Iya. Sesuai dengan kualifikasi pendidikan tentunya. Oke, okay. Apakah sekolah ini masih butuh, Bu, tenaga honorer atau tenaga Kalau saya, kami di SMK 2 Tanjung Pinang sesungguhnya masih sangat butuh guru-guru, terkhusus guru-guru kejuruan. Karena guru kejuruan ini kami sangat butuh. Kenapa? Yang pertama, guru-guru kejuruan ini kan mayoritas sudah usia hampir pensiun. Ya. Hampir pensiun dan sudah juga pada pensiun. Contoh, di jurusan tata busana atau di busana, itu kami baru saja gurunya kami pensiun dan kami belum dapat pengganti. Guru kami justru lulus P3K, dapat penempatan di Bintan. Jadi memang itu sangat kami butuhkan. Kemudian guru kuliner baru saja pensiun. Kemudian di ambang pintu ini juga akan pensiun, tapi kami juga belum dapat honor dari jurusan kuliner. Nah, untuk jurusan perhotelan itu kita sudah punya honor satu orang, karena di 2024 ini juga akan pensiun. 2024 pensiun, 2025 pensiun, itu guru perhotelan, 2026 juga pensiun. Jadi setiap tahun ada yang pensiun. Jadi kami berharap adalah guru baru lah ya, seperti itu. Apakah itu honor sekolah atau mungkin honor dari dinas atau mungkin honor yang diberi oleh P3K pemerintah pusat atau pemerintah provinsi seperti itu. Begitu juga dengan guru tata kecantikan. Kecantikan juga di Desember ini ada pensiun, tapi kita sudah punya stok ya. Beliau malah sekarang juga lagi ikut tes di Batam. Kemudian untuk jurusan ULW, kita juga karena kemarin salah satu guru kami diangkat menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 5. Nah, jadi kami juga harus mengganti beliau karena guru-guru di sekolah kita mengajarnya itu mayoritas di atas 30 jam. Walaupun beliau adalah ketua program keahlian, jadi memang harapan kami, kami akan mendapatkan guru-guru muda, guru-guru baik itu honor dinas maupun honor provinsi. Oke. Maksudnya pemerintah provinsi. Oke. Ya. Ini kan kemungkinan honorer ini kan nggak boleh direkrut lagi ya, Bu ya? Iya. Semenjak ada keluar pengumuman. Benar. Ini gimana tanggapan Bu? Ya itu, makanya di 2023 itu kita ada pergub ya yang menyampaikan ke kita pihak sekolah bahwa kita tidak bisa merekrut honor tenaga honor baru. Maka kita juga tidak merekrut. Kita hanya ingin menyelesaikan honor-honor yang sudah di 2021, 2022, bahkan ada yang di 2018 yang belum terangkat. Dan mudah-mudahan 2024 mereka-mereka ini betul-betul terangkat menjadi tenaga P3K. Saudara, saat ini ada 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di sejumlah instansi yang ada di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan sebuah regulasi untuk mengatur bagaimana tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi tenaga P3K. Sama-sama kita berharap semoga RUU ASN ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang sudah mengabdi lama di instansi-instansi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, saya Randy Rizky Kurniawan dan Muhammad Fahrul, Ulasan TV, mengabarkan.